cara untuk tes getar di HP Vivo sama Samsung. Jadi untuk kalian yang mungkin ingin memeriksa apakah getarnya masih aktif atau tidak, berikut ini. Kalau ini HP Vivo, ini Samsung, bisa nonton sampai habis untuk tutorialnya. Sayangnya kalau di Vivo ini, kalau kita pakai kode untuk mengecek yang namanya getarnya, dia tidak ada menu untuk tes getar di sini. Bisa kalian lihat, tidak ada. Satu-satu cara yang bisa kita lakukan untuk ngetesnya dari sini. Di pusat kontrol ada menu getar. Jadi kalau kita sentuh, nah kalau ada bergetar berarti masih normal. Seperti ini. Kalau tidak ada getar, nah itu mungkin modul getarnya yang error. Atau kalian matikan dulu HP, hidupkan lagi, coba lihat bergetar atau tidak. Kalau di Samsung, kalau kita ingin ngetes getarnya, bisa pakai dua cara. Pertama tentunya dari sini, di mode ini. Nah, mode getar, ada getar, muncul. Kedua, pakai ini. Menu telepon, kalian buka, ketik kode ini, bintang, pagar, kosong, bintang, pagar. Kemudian pilih yang pre-vibration ini. Nah, bergetar. Berarti masih normal. Jadi seperti itu caranya. Silakan dicoba. Kalau tidak ada getar berarti modulnya sudah rusak. Bisa kalian ganti ke tempat service.